kita mau ziarah ke makamnya Nyekar Buyut tuh gimana? Ngkong. Udah jadi kali dikit lagi. Sudah gak apa-apa itu. Boleh nama. Tuh kita lihat ya. Kita lihat aja dulu. Ya deh, makasih Kang ya. Iya. Oke, makasih ya. Neng. Makasih Neng ya. Ada umur ketemu lagi mau kita tambahin. Boleh buka ya? Buka dulu lihat ya. Iya, boleh. Oh, mantep Pak Yon. Udah kayak sepeda ini. Mantep Pak. Honda ini kan 78 ya? Hah? 90. Kan 78. Keren. Ini Pak Yon. Situ Ciriung. Situ Ciriung. 12,3 hektar tuh luasnya, kelurahan Ciri Mekar, 3 kelurahan kabupaten. Oh, 2 kelurahan, 1 kelurahan Ciri Mekar. 12,33 hektar. Ciriung nih petanya nih. Makam Kong kita di mana? Sebelah situ Kong kita. Oh, situ baru-baru sini ya. Atau di sini kali ini? Iya, kita di sini. Sini, sini Kong ya. Iya, kan ke sana. Goodbye Kong, ada. Kita jalan ke sana. Kong, Cibinong, banyak Grab. Ini 28. Nanti mau dibangun baru nih. Baru mau dibangun Pak Yon. Cibinong, kita belum pesan udah. Cibinong. Dalam banyak kejualan. Ini jualan apa? Menyeberang apa banyakan sini coba? Lihat dulu. Ntar balik kemari kita naik angkot. Iya. Gudang, isi gudang, isi kayang. Harganya berapa? Berapa Bu? Ya, makasih ya. Yuk, nyebrang dulu aja. Macet naik angkot. Oh, macet. Jalan aja. Ya udah jalan sih. Jalan aja udah tanggung segini. Jalan sembari ngeliat dia aja enggak. Oh, begitu pengabung gerak. Juga. Citerep tuh ya. Buru-buru di mana namanya Citerep apa, Mas? Hah? Citerep apa, Pak? Nah, buru-buru di situ. Kak, namanya udah Cibinong. Cibinong Mas. Oh, anong. Baru berapa Pak ya? Baru berapa? Hah? 15? Tahu berapa pokoknya. Awan lama. 30. Ya pokoknya pasrah mau lu aja kita yang penting. Coba. Gila mau hujan. Binong. 97. Jauh gak nih? Masih jauh. Mana Pak ya? Masih jauh. Mana negeri satu Cibinong. Rap. Mohon maaf, ojek online di dalam masuk. Kita lihat tuh Kelurahan Ciriung. Oh, ini kantor Kelurahan Ciriung. Kecamatan Cibinong, kantor Kelurahan Ciri. Sore-sore saja. Itu kurang 15. Ini jam 7 kurang seperempat masih di Cibinong. Permata Golden Wallpaper. Waduh. Bogor Center. Ke Bogor nih Pak ya. Gede. Itu Holland Bakery. Gede apa? Sakit Binong Sada.
bagus ya, ruko. 3 lantai. 4 lagi. Ekonomi rakyat cinta Indonesia. Bagus. Jin 2. Siang. Tuh bisa tuh. Sin 2 Ampiang. Sin 2 Ampiang. Gimana Pak Yan? Oke. Okay. Ya deh, jalan deh. Terus, siap. Udah 500 meter. Borobudur. Kita lain lagi Istana Batik. Baru 20. Baru 720. Ya deh. Gimana kebanyakan nonton kali ini? Gimana? Gimana kebanyakan nongkrong? Gimana? Depok. Oh, Depok. Gak apa-apa, kita jalan. Diterap Pasar Anyar. Binong Mall. Setengah 8. Kemana dulu? Ke sana dulu apa ke sini? Sana dulu. Sana dulu, iya. Ntar kita naik angkot turun di rumah makan Padang itu. Nah, ada ini. Ntar kalau nggak ada dia nggak ada, bubur Hongkong jalan dikit. Kita naik angkot turun di situ dulu, sekarang ini nggak ada. Kambing mau juga. Si Binong Mall. Sate ayam mau, bagus. Iya aja, boleh. Kayak ini mah sepi sana. Hujat urut. Bias rame nih. Mobilnya banyak banget. Rumah sakit udah. Bukan Alfamidi itu ada, nyebrangnya situ aja tanggung. Itu ada nggak? Itu apaan tuh jualan? Nyebrang dulu bisa, kan tampak sini aja dulu. Kasih telolet juga. Nah, ini apa? Refleksi. Nah, 8 lebih. Bingung. Kaki pinggang. Oh, pinggang. Oh, bentar duduk. Perut udah. Nah, ini basreng nih, basreng nih. Nah, ini. Nah, ini basreng nih, 2000. Oh, udah 7:30, baru dapat 20. Tadi 40. Ya udah, masuk. Turun saja nih. Ini aja udah naik, apa mau jalan dulu? Jalan dulu aja. Nasi goreng. Siap berus. Aneka. Aneka apa tuh? Kupas sayur Padang. Binong Bogor. Nih. Itu ya Pak Yan? Jam berapa? 8. Makan Padang. Jadi ya. 2. 08.
ada apa? Bubur ayam mongkong bosnya. Udah makan ya? Oke ya. Kita jalan lagi sana, Padang. Ya, sana menuju Padang. Indomaret. Ini apa dulu nih? Siap jalan. Ini lihat dulu ada yang aneh enggak? Baru berapa? Nah, ini apa nih? Sawarma burger. Nasgor kebab ada, Pak? Oh, enggak ada. Oh, makasih, Pak ya. Enggak ada. Baru 20. Kita lihat dulu warung nasi goreng. Mana? Oh, di sini ada pinong banyak. Sudah dari sana saya tadi. Nyari apa? Nyari enggak makan-makan yang unik-unik gitu kan. Bukan di Pemda alun-alun enggak ada sini. Enggak ada alun-alun mah, enggak ada orang datang. Tapi di Pemda banyak. Sebab apa di Pemda kalau hari Minggu ya? Hari Minggu nggak boleh. Nggak boleh sekarang mah ya, kayak dulu gitu ramai ya. Malam malam bukan boleh biasanya. Kalau malam mau anak nongkrong doang, buang. Tapi nggak ada orang jualan. Ada yang apa? Kayak yang gini kali ya Pak ya? Ada Pak. Ada ya. Kalau yang di kotanya nggak boleh, dagang makanan. Banyak di mana bang? Makanan di kota apa? Paling ada. Ini situ itu ya, situ Ciriung. Ya? Ciriung. Nih, situ Ciriung nih. Mana yang jualan tadi? Enggak ada. Jualan apa itu? Tadi sudah tutup. Nah. Tutup sekarang meningkat ke mana tadi? Nah, ini ada nih dia. Ini apa ya, ini? Ya terus sudah saya videoin, sudah. Ini satu Bang Ciriung. Cuma satu di situ, Bang. Pokoknya enggak ada di sini makanan yang anak-anak. Makanan yang lucu-lucu gak ada. Iya, maksudnya yang unik dia. Yang unik, yang tutut itu yang unik spesial, ya. Harga miring gitu. Ya, harga miring. Murah tutut, ya, iya, murah kan. Tutut paling 1.000, 2.000. Di sini paling banyak nasi. Makanan apa kayaknya? Gak ada yang sepi juga sama yang Robinson ya. Payang di murah-murah Payang? Di mana? Bangka apa tuh, martabak bangka. Nasi goreng Kubang. Kalau Pemda masih jauh, Pak? Bentar, Pemda kali lihat Pemda pada kali panas. Jalan. Di sini yang banyak jualan. Ini tempat yang cipi. Kalau ke Jakarta naiknya dari mana bang? Jakarta udah habis malam. Nah, kalau ini nyambung. Paling naik kerambutan pas satu. Ada. Sampai jam berapa tuh? Angkutan ada di Cibinong Square. Sepi-sepi aja ya. Begini mah pelanggannya nggak ada yang beli tapi berjalan terus. Yang ramai ini Pemda. Ramayana aja hancur. Ramayana hancur. Ramayana di mana? Mau dapat tadi lewat barusan. Enggak. Hancur tuh maksudnya sepi. Sepi lah. Kalau disedot ini. Awal sedot apa tuh? Disedot sama CTM City Mall. Oh ini depan Pemda. Depan Pemda tuh City Mall. Oh, City Mall namanya? Ya, CTM. Borobudur juga sepi sekarang ya? Borobudur hancur. Oh, man, City Mall. Kapan mallnya adanya, Pak? Mallnya ini mulai tahun 2000 berapa ini dibuka, dibukanya? Enggak, 2011 atau 2012 ini dibuka mall. Mall Pemda yang terbesar di Asia, katanya. Oh, terbesar di Asia ini? Ini makanan nggak ada, makanan itu. Mana mallnya tuh? Oh, mall gede banget. Paling besar di Asia katanya? Katanya se-Asia paling besar. Oh, kemarin ini belum buka. Ini 2012. Kalau ini. Medang, apa itu Cianjur itu loh, warung nasi Cianjur. Ini warung nasi Cianjur, restoran Cianjur itu ada menu. Saya nyarinya yang kaki lima, kaki lima gitu, Pak. Mana mallnya? Kami nama orang Bali, Buleleng. Orang Buleleng. Jadi orang Buleleng. Tapi lakinya istrinya banyak, gak cuma satu. Apa-apa. Istrinya aja kan orang hebat. Gimana kita turun? Ntar disana ngomong. Ini mah gak ada makan yang aneh-aneh ya. Cuman kalau gini sih makan-makanan gak ada. Gorengan. Gak ada. Dan sana mah makanan gak ada yang aneh. Yang aneh cuma tutut. Yang makanan baru tutut. Oh, tutut ya. Tutut. Iya Pak, luar biasa. Oh,
Wai. Sini aja. Iya lah. Ini aja, Pak. Berapa ongkosnya, Pak? 8.000, Pak. Udah bayar depan aja. Bentar turun. Harus motor-motor gak ke pinggir, Pak. Pinggir aja dulu. Lampu merah. Oh, lampu merah. Wah. Ban cukup, Pak, ya. Maaf, tangan kiri, ya. Makasih, ya. Pak, siapa namanya? Pak Teguh. Oh, ambil aku mau ketemu lagi, Pak, ya. Pak Teguh. Teguh dia malah curhat, ya, Pak, ya. Malah curhat. Apa ya? Sepi juga mulai nih. Nasi bebek Madura dan sabar. Sabar. Ya. Di mana makanan? Terus. Ada angkot enggak ke sana? Ada, enggak tahu. Mau ada makanan situ? City Mall nih, Pak Yon. Terbesar di Asia kan. Laka, kok nggak ada mobil hancur? Nggak ada. Ini aman, Forest Bogor. Oh, ini Kabupaten Bogor. Oh, ini masuk Kabupaten Bogor kita, ya? Iya, ini kotanya. Hah? Tendanya. Cibinong. Wah, mulai bagus emang. Mulai bagus. Sambungan lagi. Udah jam 8. 09.30. Jadi dong. Semua. Ya. Sip. Ini Uber-Uber semua kali ini. Ya. Uber kali ini. Nah, ini pulang naik itu aja gitu. Uber ada enggak, saya? Ya, Starbucks. Udah jalan dari tadi. Ini dia perkaan. Yamaha banyak binatang-binatang. Dari dulu. Durian. Makasih, Kang, ya. Pak, Bu. Makasih, Bu, ya. Ada umur temu lagi. Rapi tempatnya nih. Bu, makasih, Bu, ya. Ini udah ada. Ayam bakar udah ada. Kasih. Bagaimana? Bos. Udah dapat berapa kita di sini? Dapat berapa? Hah? Rapi tempatnya, ya. Jam berapa nih? Jam 9.10 deh. Ya udah, enggak apa-apa. Jalan terus. Kita pulang naik Uber aja. Udah dapat berapa? Tahu, 28 apa. Itu berapa di sini berapa? Ini satu, hah? Ini berapa nih? Oh, ini Marika yang kuner Siraiku. Oh, buka jam 8. Udah, jalan lagi, nggak ada kesana. 27. Oh, 27. Di sini dapat berapa kita? Oh. Ini stadion Payon, ya? Oh, ini juga nih kuliner. Masuk dulu sini, lihat. Sini bisa, ya? Stadion Pakan. Gak kencing dulu. Gak kencing dulu. Ini apa jualnya? Mana kencingnya? Soto ayam. Jam 10, masih rame. Cakep juga. Ini apa nih? Tahu gujrot. Ya, tomat. Dapat. Ya, seafood. Jam 10. Tuh ada lagi tuh, Pak, ya. Ini ayam bakso. Seafood. Sosis bakar. Mantap. Warta Wangsa Residen Cibinong Indomaret. Sepi nih Indomaret. Udah jam 10.20. Banyak sih dah jalan.
gimana Pak ya? Tadi ada susut-susut agak waras dari video ini. Pinggang sakit. B. Nah, ini apa? Apa nih Pak ya? 4 lantai nih ruko nih. Tenda blus. Wah, itu telolet tuh Pak ya. Inilah tenda blus. Binong. Nah, sebelah kita tempat Obama mendarat kita ya. Kita mendarat juga sana. Itu apa tuh? Burger. Roti Mariam. Masuk rame nih. Lontong. Wah, ada khas Klaten. Sebelas. Ini apa? Kacang Bogor, Kang ya? Maaf. Hasil bumi, Kang. Lampunya lumayan. Oh, udah enggak usah. Jual hasil bumi. Ya udah kelihatan. Makasih, Kang ya. Semoga tambah laris, Kang. Ada umur ketemu lagi, Kang ya. Jangan ya. Ben, udah jam 11 kurang, 3 terus. Mana paling kita nih? Stadion Pakansari ya. Kemana kita? Sana, yaudah. Awas, hati-hati. Mana jarang lah. Hati-hati. Eh Bu, makasih Bu ya. Ada umur ketemu lagi Bu ya. Semoga tambah laris, banyak rezeki. Kita ke sana dulu. Santren. Itu telepon. Oh, ini error. Emang itu. Sekarang kita ke Purnas Klender. Kencing dulu. Hai Kak ya, bentar ya, teman saya lagi kencing, bentar. Siap. Biasa orang ke Jakarta nih? Ya kalau ada mah diambil. Ambil ya, bentar. Maaf, sekarang jam berapa nih? Jam 11.54 ya, penting ya, selamat kita ya. Tinggal di mana Pak Eka? Saya di Citra Pak. Oh Citra, tapi Jakarta sering ya? Udah kunci udah Pak ya? Udah. Mampir dulu ke ini, ntar dia ke ini, parah nih. Ya mampir dulu Pak ya. Udah kenyang. Ini perumahan apa nih? Ini perumahan Kencana Regensi. Oh. Abang asli Citra Pak. Tinggalnya emang enggak tahu rumahnya. Iya di dekat stadion sini. Stadion Pakansari perumahan bagus-bagus ini. Ya ada perumahan Nirwana, di situ tuh Golden Nirwana. Namanya enggak tahu. Asli Bang Palpon kasihan tahu dan besok lagi kerja. Oh ini coba nyalain dulu. Mana? Masuk gigi. Oh, kamera belakang. Oh, mantap. Berapa duit nih masangnya, Pak? 1,5 Pak. Sama kamera sama LCD-nya. Oh, gigi belakang langsung. Iya. Oh, langsung ini. Sama tinggal Pak ya. Ini jalan apa namanya, Pak? Ini jalan roda pembangunan, kandang roda, Pak, Sentul. Oh, kandang roda nih ya. Iya, Sentul. Oh, Sentul. Saya makan sendiri aja nih, Pak. Martabaknya Pak Yon yang tadi. Wah, harus langsung. Udah jam 12:19. Apa Eka nih, naik mobil Grab. Selamat sampai tujuan. Dapat order lagi Bapak ya kan?
Toner ke rumah kemarin yang aman Bogor ya. Hujan 12.25. Udah hujan. Yang hujan turun lagi nih Pak ya. Iya. Hujan jangan Pak. Salak Margoda Depok. Udah ya. Keluar dari Cawang. Margoda Depok Kayu Tingting kita tadi di situ ya. Hebat nih mobil tahun berapa nih Bapak nih? Ini saya tahun 2013 Pak. Oh, tapi masih prima ya? Ya. Rawatan. Ya. Oh, dirawat Pak. Emang dari baru kali ya? Enggak, saya second Pak. Oh, second? Iya. Bapak langsung beresin semua gitu ya? Iya. Di kaki baru. Pantesan, masih stabil. Tapi mata kita ke dia. Oh gini nih? Iya, tapi mata kita berani. Kesana. Ke ya. Dia, merhati. Payan bawa mobil begitu dia. Iya meleng-leng, kalau ada motor ilmu, meleng ya. Itu ilmu Pak. Tapi jangan dipraktekin mah. Dia mah udah, Bapak kan masih muda. Oh dia mah udah kugiran kemana-mana, supir taksi udah. Emang sengaja itu Pak ya, biar dikasih jalan ya. Iya. Kita lihat emang. Iya. Cuman kepalanya kemana. Tapi kan orang itu melihat kita, wah dia lagi meleng, gue maju ntar seruduk aja. Padahal kita udah ngerti. Dia iya, maju kita pasti yang ngerem. Iya, dia pasti injak rem lah. Nggak mungkin nggak dipakai kalau nggak ada remnya. Lihatnya mana Pak Yani? Lihat mana lagi? Lurus aja ya? Lari 160 waktu itu, pecahuan di tol. Pernah? Blok. Saya nggak rem, kan jalur tengah. Sampai caranya ke kiri. Kita kalau pecahuan di tol buat. Satu. Saya lupa lagi Pak Jun makan. Iya. Ini nggak ada taksi nih. Tolong Bapak ini aja anterin dong. Antar tolong Bapak ini anterin. Iya. Iya, anterin Pak Jun. Tapi yang keluar. Keluar mas. Keluar. Pulangnya apa lah? Apa dari Pondok Kopi? Udah makan Pak? Malam dianterin Tewati. Eh? Dianterin Tewati. Iya. Oh lupa ibu ngasih duit. Ini kagak ada taksi lagi Pak. Bapak Yun anterin diantar balik sini lagi. Ini. Udah tolong dia. Abis nggak ada taksi bagaimana? Ntar ya, ntar saya bilang dulu. Ntar Pak ya. Amin ini taruh dulu. Tas. Saya bayar dia. Ntar dulu Pak. Jam 1 ya. Nah nih. Pak Yan maaf, 4.30. Coba maaf kan kiri. Tunggu dulu. Tapi anterin Pak Yan dulu ya. Iya. Tunggu dulu. Ya. Udah bisa ya. Iya. Saya ngomong sama dia. Ayo Pak. Gue bilang dulu. Tadi balik sini lagi, Pak Yan kasih tahu ya. Wah, maaf Pak, lama. Berapa tadi? 120 ya? 120 Pak. Ini maaf nih bisa nggak gini nih? Bisa tambahin 180. Ini nganterin abang saya ke Pondok Kopi sama Pak Pak Yan nih. Nanti, ya? Nanti dia balik, abang balik lagi sini nganterin Pak Yan ke sini. Balik lagi? Iya. Jauh. Enggak, Pondok Kopi di situ. Paling Pondok Kopi nggak ada berapa ya? Kilo. Enggak, kilo, lebih ya 3 kiloan paling 3-4 kilo. Ntar Bapak dikasih tahu jalan. Ya. Pondok Kopi Pak Jun Korpatarin. Oh, Korpatarin. Iya, cuman jalan ini lurus keluar sini. Sambil Bapak dikasih tahu ntar masuk ke situ. Ya, tapi ya. Abang ini Pak Yan nih tolong nganterin sini lagi. Ya. Nih maaf ya. Tangan kiri. Ya. Mau nongkrong nih. Jadi 150 ya. Coba. Okay, itu dulu. Enggak uang itu. Harus hitung uang dong. Biar enak. Ya. Kan aman kan? Makasih Bang ya. Ini saya Mat Kiring. Pak siapa namanya? Pak Eka ya? Pak Eka ya. Iya, kemudian kita ada umur ketemu lagi. Ini rumahnya. Enggak usah khawatir. Cuma hati-hati di jalan ya. Ntar dia anterin lagi ke sini. Rumahnya di sini dia, dekat saya. Makasih Pak ya. Hati-hati. Makasih Pak ya, hati-hati. Jadi Pak Jun besok pre Pak ya. Oke. Hari Sabtu aja Pak Jun masuk Pak. Ya abang saya kasihan nungguin. Makasih Pak Eka ya, ada umur ketemu lagi. Ya. Mau tuju sentuh Seti. Pak Jun pulang. 80.